Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ala nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Pemirsa Ummatan TV yang selalu berbahagia dan insyaallah dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di channel TV kesayangan kita semua, di mana mudah-mudahan channel ini menghantarkan kita menjadi mukmin yang sejati, di mana kemukminan yang saat ini merupakan satu hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Tentunya agenda utama dari kemukminan kita adalah bagaimana agar keimanan dan kemukminan ini senantiasa melekat menjadi satu karakter, menjadi sesuatu yang definitif dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Nah, bagaimana agar kemukminan ini senantiasa melekat dalam diri kita, sehingga dalam menjalani seluruh aktivitas dan kehidupan kita ini sebagai senantiasa kita bawa, kita sertakan keimanan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah haitsuma kunta. Yang pertama, tentunya pemirsa Ummatan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama yang paling mendasar adalah yang kita lakukan sebagaimana kalau para ulama, awwalu ma yajibu 'alal ibad ma'rifatun billah bi istiqani. Apa itu? Langkah pertama adalah kita mengilmui atau kita mengenal objek utama dari keimanan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu satu hal yang paling mendasar. Kan objek iman berikutnya berupa Rasul, kitab Al-Quran, malaikat, qada wal qadar, yaumul kiamah, sangat tergantung dengan fondasi besar, fondasi utama itu sebesar apa dan sekuat apa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini tidak kurang Allah Subhanahu wa taala juga memperkenalkan dirinya. Sebagaimana Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui dan kenalilah, ilmuilah terhadap eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mendapatkan itu? Allah jelaskan dalam firman-Nya dan surat Fusilat ayat 53, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi apa yang ada di alam semesta ini, fil afaqi wa fi anfusihim, bahkan di dalam diri kita sudah sangat lengkap. Allah pastikan dengan itu semua, Allah mampu dan sanggup kita kenali asma wa sifatnya, nama dan sifatnya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar berdasarkan aspek-aspek tadi, ini akan menghantarkan fondasi keimanan kita yang kuat, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah senantiasa melakukan amal soleh. Karena dalam banyak ayat Allah senantiasa sertakan keimanan dengan amal soleh. Karena justru wujud konkret daripada keimanan tadi adalah dengan kita melaksanakan amal soleh. Sehingga ketika kita melaksanakan amal soleh, sekaligus kita memelihara dan senantiasa melekatkan kemukminan kita dengan fakta-fakta, dengan bukti-bukti amal soleh tersebut. Sehingga bagi seorang mukmin,
amal soleh seharusnya merupakan warna dalam kehidupannya. Bahwa segala sesuatu yang dilakukannya seharusnya berporos kepada amal soleh tadi. Sehingga tidak ada satu tindakan pun kecuali dalam kerangka beramal soleh. Bernilai sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Umatan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga tentunya, bagaimana kita memelihara dan membangun karakter mukmin tadi adalah dengan menjauhi segala bentuk dosa, baik berupa ruz, ismun, ataupun maksiyah. Rasulullah SAW bersabda, la yasni zani hina yasni fahuwa mu'min. Tidak mungkin seorang mukmin, hadirin pemirsa ini mungkin Allah Ta'ala, pada saat yang bersamaan keimanannya, bersamaan itu pula dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan ruz, ismun, dan maksiyah. Sehingga hal ini penting, memelihara jiwa kita dari segala kekotoran-kekotoran tadi, agar keimanan kita senantiasa menjadi hal yang faktual setiap saat, kapan dan dimanapun, dengan tidak dikotori oleh segala bentuk dosa-dosa yang akan meliputi, menutupi kualitas dan kapasitas keimanan kita. Yang keempat, pemirsa sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana agar keimanan kita ini menjadi sesuatu yang melekat dan mengkarakter adalah dengan senantiasa menjaga ataupun memelihara serta memandu agar hawa kita senantiasa cenderung kepada kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tiba'an lima jitubih. Tidak akan pernah sampai kepada kesempurnaan mukmin, kesempurnaan iman, ketika seseorang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu ini akan mengantarkan agar seseorang bukan lagi mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai objek dari keimanan utama tadi, tetapi akan menjadi kepatuhannya, bahkan Tuhannya adalah hawahunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu 'ala 'ilm. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, bagaimana agar kita senantiasa memelihara dan menjaga, membangun karakter mukmin sejati adalah mencintai sesama mukmin. Hal ini penting, hadirin rahmat Allah Ta'ala. Karena enggak mungkin seorang mukmin tidak mencintai saudaranya mukmin. Seharusnya keimanan inilah yang menjadi dasar landasan kecintaannya kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Apalagi statusnya sebagai seorang mukmin. Maka wajar kalau Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yulidkum min amalikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Ayat ini, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan tentang situasi kondisi ketika orang-orang Arab Badui di Madinah dengan lisannya, dengan pengakuan mengatakan amanna, tetapi keimanan mereka, pengakuan keimanan mereka tidak sesuai dengan fakta-fakta kehidupannya. Sehingga Allah katakan, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalau seperti ini fakta-fakta, sikap dan perbuatan serta karakter yang ada pada mereka ketika itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Mereka baru sebatas tunduk kepada sistem Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW, tapi tidak tunduk kepada kemungkinan dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga kita yang senantiasa mengaku sebagai mukmin mampu senantiasa menjaga dan memelihara dan membangun keimanan kita. Kita tidak pernah puas dengan kondisi keimanan kita yang saat ini. Bahkan Allah kadang-kadang mempertanyakan keimanan kita. Apakah dengan
keimanan ini mampu mengantarkan kita kepada kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah taala, semoga ini menjadi muhasabah buat kita semua bahwa keimanan dalam hal yang berharga harus menjadi agenda dalam hidup kita agar kita senantiasa mampu menjaga keimanan ini. Sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma ahina bil iman wa amisna bil iman, hidup dalam keimanan dan mati pun kita membawa keimanan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.